Permainan jago-jagoan adalah permainan tradisional anak-anak, di mana permainan ini cukup sederhana dengan menggunakan telapak tangan, jari-jari tangan. Diumpamakan, permainan ini mengadu ayam jago, di mana permainan ini dimainkan oleh dua orang. Pemain saling memegang jari, empat jari, dengan cara dikaitkan dan ibu jari atau jempol mengacung ke atas seolah-olah kepala ayam jago tersebut. Jadi itu tuh beradu jempol ya? Iya, itu kecepatan. Jadi siapa yang telat ngambil, ngadu lah gitu. Ngadu ya? Iya, nanti dipegang, set. Jadi latihan menghindar, kita harus waspada gitu. Iya, iya. Ketangkasan ya, juga untuk iya, anak-anak. Ketangkasan. Iya, ketangkasan. Permainan ini bisa dimainkan kapan saja, waktu senggang, istirahat sekolah, pulang sekolah, ataupun sedang ngobrol berdua, bisa dimainkan. Permainan ini memerlukan konsentrasi karena harus mengutak-atik ibu jari untuk mengalahkan ibu jari lawan dengan cara menindih ibu jari lawan, di mana dia tidak bisa bangun lagi, tidak bisa berkutik, berarti itu yang kalah, dan pemenangnya ibu jarinya berada di atas. Konsentrasi dan melatih motorik supaya bisa konsentrasi lebih untuk bisa menggerakkan ibu jari lebih bisa lagi. Permainan tradisional ini cukup menarik dan cukup unik dan bisa dimainkan kapan saja di waktu-waktu senggang.